بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat, jangan sampai ada di antara kita melanggar lalu tidak berpuasa. Yang tidak punya udzur lalu tidak berpuasa, ini dosa besar. Dan jangan berbohong kepada Allah, Allah Maha Tahu. Jangan berbohong kepada Allah, Allah Maha Tahu. Dan saat ini alangkah banyaknya orang fasik yang di rumah berpuasa tapi di luar rumah tidak berpuasa. Bahkan begitu mudahnya orang meninggalkan puasa bulan Ramadan seolah-olah ini adalah dosa kecil, padahal dosa yang sangat besar. Ini problem. Dan ketahuilah bahwa siapapun yang biasa melanggar seperti itu akan mudah melanggar yang lainnya. Sampai suatu ketika ada satu orang punya warung, ngadu kepada kami. Warungnya adalah bukan warung di tempatnya orang musafir, warung biasa. Sehingga berbicara bertanya apakah harus ditutup atau tidak. Kenapa? Setiap bulan Ramadan ternyata yang belanja di warung saya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Kenapa bisa begitu? Ternyata banyak bapak-bapak yang di rumah itu ngomong dengan ibu, dengan istri dan anaknya kalau dia berpuasa. Diam-diam dia pergi keluar dan belanja di warung tersebut. Na'udzubillah. Maka dosalah yang melayani juga dan dosalah orang tersebut. Jadi permasalahannya adalah sudah tidak takut kepada Allah. Maka kami seru kepada siapapun, awas, hati-hati, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa tanpa udzur. Dan udzur puasa ada 9 yang sudah pernah kami sebutkan. Jika Anda anak kecil, ya mungkin tidak berpuasa. Jika Anda orang gila, ya mungkin tidak berpuasa. Jika Anda sakit yang parah memberatkan Anda puasa, ya tidak berpuasa. Jika Anda orang tua yang berat untuk berpuasa, ya Anda tidak berpuasa. Jika Anda orang haid dan nifas, ya tidak berpuasa. Anda hamil dan menyusui, ya boleh tidak berpuasa. Atau Anda bepergian, ya boleh tidak berpuasa. 9 orang yang boleh berbuka puasa. Sudah pernah kami hadirkan ilmu ini. Kalau Anda bukan orang seperti itu, maka Anda tidak boleh meninggalkan puasa dan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.